Rok petarmikan lebih besar dari petarmikan berekor putih dan lebih kecil dari petarmikan willow. Rok petarmikan mengubah bulu musim dinginnya pada awal Oktober di Alaska Tengah dan Utara. Dan sebagian besar masih berwarna putih hingga awal pertengahan Juni. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like-nya sekarang juga. Terima kasih. Rok petarmikan jantan memiliki topeng hitam dari paruh ke mata di musim dingin, secara efektif kontras dengan merah cerah, alis berdaging, dan bulu tubuh putih. Rok petarmikan betina tidak memiliki topeng, tetapi sekitar 1 dari 5 betina memiliki garis hitam sebagian di bagian depan dan belakang mata. Seperti halnya di willow petarmikan, kedua jenis kelamin memiliki bulu ekor hitam dengan ujung putih. Namun, paruh rok petarmikan yang jauh lebih sempit dan ukuran tubuh yang lebih kecil jelas beda dari petarmikan willow. Pada awal Mei, rok petarmikan betina mulai menunjukkan bulu musim panas mereka yang baru dan berwarna coklat. Ketika burung ini mulai mengerami sarangnya pada akhir Mei, mereka benar-benar berwarna coklat kecuali sayapnya yang masih putih. Jantan mempertahankan bulu musim dinginnya sampai awal Juni, lalu berganti bulu dengan cepat menjadi bulu musim panas berwarna coklat tua yang bergaris halus. Namun, subspesies rok petarmikan yang ditemukan di Kepulauan Aletian merupakan pengecualian. Di sana, jantan benar-benar mulai mendapatkan bulu coklat pada akhir Maret sebelum bulu betina berubah. Dalam hal reproduksi mereka, burung jantan menjadi semakin intoleran satu sama lain. Di awal musim semi, jantan akan pertahankan wilayah teritori mereka dalam cuaca yang baik. Tetapi badai salju musim semi akan mengirim jantan ini kembali ke kawanan. Pada akhir April atau awal Mei, pejantan membangun wilayah permanen yang mereka pertahankan dalam cuaca cerah atau buruk. Burung tiba di tempat berkembang biak sedikit lebih lambat dari pejantan, kemudian memilih pasangan dan area bersarang mereka. Jantan biasanya tetap monogami dalam musim kawin. Namun, jantan dapat ditemukan dengan 2 betina. Menjelang akhir Mei, telur pertama sering diletakkan di tundra terbuka dengan hanya sedikit rerumputan untuk melindunginya. Rata-rata antara 6 hingga 12 telur dan indukan mengerami selama sekitar 21 hari. Sebagian besar anak rok petarmikan Alaska menetas dari pertengahan hingga akhir Juni. Sarang rok petarmikan terdiri dari sedikit cekungan yang bawahnya dilapisi lumut, rumput, dan bulu dada betina. Mereka sering membangun sarang berada di tundra terbuka. Anak burung menetas dari pertengahan hingga akhir Juni di sebagian besar negara bagian. Dalam cuaca hangat, induknya membawa anak-anaknya keluar dari sarang sekitar 12 jam setelah menetas. Anak-anak hidup dari nutrisi yang disimpan dalam tubuh mereka selama 1 atau 2 hari setelah menetas, sambil belajar mematuk makanan yang diajarkan oleh induk mereka.
Dari Oktober hingga Maret, rok petarmikan kebanyakan memakan kuncup dan bunga pohon birch kerdil, pucuk tanaman crowberry. Pada bulan April, rok petarmikan mulai memakan buah beri musim dingin beserta dengan kuncup dan bunganya. Sepanjang September, rok petarmikan berjumlah 20 hingga lebih dari 250 burung, berkumpul dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada akhir periode ini, di mana berbagai populasi lokal bercampur, kawanan yang sebagian besar betina, pindah ke daerah musim dingin dataran rendah. Kawanan ini di musim dingin tampak nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai cuaca, kondisi salju, persediaan makanan, dan mungkin dorongan lainnya. Makan, menghindari predator, menggali salju, dan menunggu badai adalah kegiatan sehari-hari di musim dingin. Rok petarmikan biasanya mencari makan hampir sepanjang hari sambil panik mengawasi predator. Kegiatan ini tergantung pada lamanya hari. Seiring bertambahnya hari, tidak jarang menemukan rok petarmikan bertengger atau bermalas-malasan di sebagian siang hari. Mereka harus makan makanan yang setara dengan 1/5 hingga 1/10 dari berat badan mereka setiap harinya. Rok petarmikan sebagian besar hidup di Alaska. Mereka dapat ditemukan dari Brooks Range utara ke selatan di seluruh Alaska Tenggara. Rok petarmikan adalah satu-satunya spesies petarmikan Alaska yang bisa bertahan hidup di Kepulauan Aleutian. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Faunesia.